Aku Bilqis Aulia Humaira Ajar. Kata ibuku, hidup itu harus dijalani dan disyukuri. Walau banyak hambatannya, bismillah, doakan aku ibu. Semoga aku bisa istiqomah. Berapa, Pak? Sesuai aplikasi aja, Dek. 5.000 ya, Pak? Iya. Ini, Pak. Ya, terima kasih, Dek. Jangan lupa bintang 5-nya ya. Iya, siap, Pak. Oke. Dek. Helmnya, Dek. Oh, iya, Pak. Lupa. Ini, Pak. Siapa sih dia? Dia masyarakat di sini atau mungkin dia masuk, Pak? Sudahlah, ayo nanti kita terlambat. Assalamualaikum teman-teman, Uti. Maaf, permisi. Saya mau bertanya. Saya mahasiswa baru di sini. Kemarin saya baru daftar ke kampus dan langsung disuruh masuk ke ruang prodi oleh pihak kampus. Barangkali TTTT di sini ada yang tahu nggak? Saya harusnya masuk. Oh, kamu murid pindahan baru ya? Selamat datang. Mari, ikut saja bersama kami. Sudah, ayo, mari. Mahasiswa baru tadi seangkatan atau seprodi sama kita nggak ya? Aku sih nggak tahu ya. Bismillah, kita doakan saja semoga dia sukses di sini. Amin. Assalamualaikum. Dengar. Tadi gimana nih, Bilqis? Mau nggak taruhan sama Bang Abdul?
Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas kita akan ada mahasiswa baru. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan mahasiswa tersebut. Yusuf, boleh masuk? Mahasiswa pindahan kita dari Universitas Bandung. Silakan diperkenalkan dulu. Oke, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya mahasiswa pindahan dari kampus di suatu kampus di Bandung. Saya sekarang tinggal sama nenek saya di sebuah rumah dekat komplek perumahan. Dan saya lahir di Bandung tanggal 22 April 1999. Dan saya hidup di rumah. Tolong ya, kita satu-satu ya. Karena Allah menciptakan langit dan bumi dengan haknya dan membentuk rupamu itu dengan sempurna. Dan tidak ada yang patut untuk kita sombongkan, melainkan kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan hanya kepada Allah kita kembali. Yang penting saya sehat dan semangat, Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih ya teman. Terima kasih ya teman. Kadang kau harus meneladani sang matahari. Ia cinta pada bumi, tapi ia mengerti, mendekat pada kekasih lalu membinasakan. Novel Cahaya Cinta karya Rangga Arifin. Kalau tidak salah, buat itu halaman 201. Benar kan? Kamu tahu kan apa yang aku maksud dari novel itu? Moses mencintai Hana, Hana pun begitu. Tetapi karena mereka berbeda agama, mereka akhirnya harus menjauhkan diri karena mereka mencintai Tuhan mereka. Jadi sekuat apapun untuk mereka bersatu akan percuma. Aku suka cara mereka mencintai Tuhan mereka. Yusuf. Maaf. Senyum kamu itu seperti karya terindah Allah ya. Meskipun aku gak bisa lihat, tapi aku yakin senyum itu. Terima kasih Yusuf atas pembelanya. Sebuah sabu ya.
Kenapa? Gua lihat si Bilqis akrab banget sama si Yusuf di perpustakaan. Si Yusuf si juling itu? Heeh. Kambing. Ngapain dia nya? Nyari gara-gara. Tenang, Bos. Gua punya ide. Nah, ini begini. Assalamualaikum. Dengan doa tanpa pengharapan kepada duniawi. Oke? Ada yang bisa jawab? Bilqis? Antara doa dan harapan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kedua hal tersebut adalah sama-sama yang ingin dikabulkan. Hanya saja antara doa dan harapan kepada duniawi dan doa tanpa harapan kepada duniawi jelas berbeda. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya akan aku berikan semuanya." Jika kita berdoa dengan pengharapan masih kepada duniawi, itu tandanya tekad dan niat kita belum tulus. Maka dari itu, kejarlah akhiratmu, maka dunia pun akan mengejarmu. Dan mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan berikan semuanya, karena Allah lebih tahu apa yang kamu inginkan. Oke, Allahu Akbar.
saya tidak bisa tenang. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, dan setiap dalam ibadah, dalam rokaat, dalam sujudku, ia selalu mengganggu. Emang kamu kenapa sih? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menyukai seseorang? Ya. Aku paham maksudmu, Yusuf. Jadi gini, hal yang pertama saya lakukan ketika menyukai seseorang, yaitu berbicara langsung kepadanya. Tapi ingat, itu bukan sebuah beban, tapi itu merupakan panggilan dari hati. Saya dan Omid percaya kamu, Yusuf. Ya kan, Mit? Yo. Semangat, bro. Perjalanan masih panjang. Assalamualaikum, Bilqis. Waalaikumsalam, Yusuf. Bilqis, aku menyuratimu. Ini surat untukmu, dan ini hanya untukmu. Besok Yusuf akan menunggunya, atau ia akan tetap di sana sampai seumur hidupnya. Mohon diterima, Bilqis. Baiklah, Yusuf. Semoga kamu selalu baik-baik saja. Insya Allah, aku akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah, kutulis dan kukirim sepucuk surat ini untukmu. Aku yang selalu mengagumimu dalam kediamanku. Aku yang selalu mengagumimu dengan kelembutan bahasamu. Aku yang tak mampu berterus terang kepadamu tentang apa yang terasa dan tentang rasa yang datang karena sang pencipta. Rasa ini yang menjatuhkannya, yang mampu merubahku menjadi makhluknya yang lebih baik dari waktu dulu. Kukumpulkan keberanianku untuk mengungkapkan rasa yang tertanam dalam singgasana hati ini. Dengan sebiji gelang bersama surat ini, Bilqis, maafkan aku dengan sejuta kekuranganku. Yusuf menunggu Bilqis seumur hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Yusuf, pemilik hati ini. Anakku Bilqis, ada apa? Tidak ada apa-apa, Bu. 19 tahun ibu membesarkanmu. Kamu adalah anakku. Kamu sedang tidak berbohong sama ibu, kan? Ya kan? Ibu, setiap hari seseorang selalu membuatku tersenyum. Seseorang selalu membuatku kagum. Aku takut. Kau anakku, nak. Itu wajar. Ibu tahu kamu adalah yang terbaik dari diri kamu. Ibu percaya Bilqis. Ibu, dia mengajakku untuk bertemu di esok hari. Apa yang harus aku perbuat, Bu? Aku sungguh takut, Ibu. Sungguh takut. Datang dan temui dia. Ajarkan dia cara yang benar terhadapmu menurut ridonya. Ajarkan seperti apa yang ayahmu ajarkan kepada ibu.
ajarkan apa yang ibu ajarkan terhadapmu. Lukis anakku, jika kamu percaya padanya, tuntunlah dia. Assalamualaikum Bilqis. Waalaikumsalam Yusuf. Bilqis, apakah kamu sudah membaca surat dariku? Kuharap kamu sudah membacanya. Oh iya, kemarin malam aku bermimpi bertemu dengan sepasang merpati putih yang terbang tinggi. Kuharap itu adalah sebuah pertanda bahwa kita... Tidak Yusuf, caramu kepadaku itu salah. Kau telah menjerumuskan cinta kita ke dalam jurang kemaksiatan yang jelas-jelas itu jauh dari ridhonya dan dilarang oleh agama. Wala taqrabu zina innahu kana fahisa wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Itu sudah jelas terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. Yusuf, aku pun sama sepertimu kepadaku, tapi tidak dengan cara seperti ini. Baiklah Yusuf, aku mempunyai dua syarat untukmu mencintaiku. Halalkan atau tinggalkan. Hatiku selalu mengatakan, jika kau mencintainya, kamu harus tinggalkan dia. Masih ingatkah kisah Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihi salam? Ketika Zulaikha mendekati Nabi Yusuf, ia memilih menjauh karena besarnya rasa takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Zulaikha mendekati Allah, maka dia datangkan Nabi Yusuf untuknya. Syarat untukmu mencintaiku, halalkan atau tinggalkan.
Bang Yusuf. Bang Yusuf. Abang kenapa? Gak apa-apa kok. Abang gak bisa bohong sama Salman. Itu mata abang kenapa? Gak apa-apa kok. Kelilipan aja. Kelilipan. Ya wes. Saya percaya sama abang. Abang kuat. Ya. Kita pulang. Banget bos, ini nih ada ketepel, kita gunain aja tuh buat ketepel si Juling. Nah cocok itu bang, kita ketepel aja dari jarak jauh biar gak kelihatan. Kita jangan mukuli dengan tangan kita, nanti tangan kita kotor, bener kak? Udah lah bang, kita hantem aja langsung, ngapain pakai ketepel, ya kan? Kalau kita hantem sama-sama di situ, iya di situ, kita langsung mampus dia bang, gak usah pakai ketepel. Kalau pakai ketepel cuma benjol doang. Oke, kita cari aman aja, pakai alat. Boleh. Bos, ini dong.
harus kuat ya, Pak. Harus kuat. Sekarang kita ke sekarang. Kenapa ini? Ah, enggak, Dek. Oh. Enggak apa-apa, Dek. Nenek, mungkin cucu nenek ini sedang kelelahan dan sekarang sudah malam. Salman, mandi dulu ya. Ini juga udah pada kotor. Nenek ya. Siapa sebenarnya orang yang telah mencelakaiku itu? Ada salah apa aku terhadapnya? Tapi ya sudahlah, itu tidak penting. Yang penting sekarang aku baik-baik saja. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Tapi sungguh aku cinta terhadapnya, Tuhan. Jika aku tak mengungkapkannya, aku takut kehilangannya. Saya tahu saya tidak punya apa-apa. Bahkan saya yang seperti ini, ya Allah, tidak seperti yang lain. Halo, assalamualaikum, Sup. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Kok belum ke kampus? Kenapa? Ini saya sama Omid nih nungguin di gerbang nih. Kamu kenapa belum kesini? Bukannya saya gak mau ke kampus, tapi mungkin sekarang saya mau cuti dari kampus untuk beberapa waktu yang lama. Dan saya mau ngasih tahu
bahwa saya mau ke pesantren di Bandung. Apa? Kok kamu gak bilang dari awal sih? Iya nih, oi. Dadakan, iya, tahu bulat. Iya, gimana nih? Aduh, kok kamu gak ngasih kabar dulu gitu awalnya? Kan, ya kita kan teman. Harusnya kita saling hubungan lah, komunikasi dulu. Kan jadi kita merasa kehilangan kalau gak ada kamu, so. Bukannya gak mau memberitahu kalian, Mir. Tapi mungkin ini mendadak. Jadi saya gak ada waktu buat memberitahu kalian. Ya Sup. Ya udah kalau sudah gitu, semoga kamu di sana ya mendapatkan apa yang kamu inginkan, menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Ya segala tujuan dan apa yang kamu harapkan tercapai di sana ya Sup ya. Ya. Oh iya. Mir, Omid, sekalian saya mau nitip adik saya ke kalian. Kebetulan adik saya sekarang kuliah. Siapa namanya, oi? Siapa namanya? Ini siapa namanya? Nama adik kamu siapa? Oh, namanya Salman. Oh, iya, iya, iya. Kamu ada ngobrol sama Yusuf? Cuma mau bilang hati-hati, oi. Ya, gitu aja, Sup. Hati-hati, Cup. Jaga diri kamu di sana, ya. Iya, maaf. Iya, jangan khawatir. Jaga diri baik-baik, jangan sampai nakal. Tadi pada gurumu, biar apa yang kamu inginkan, terutama ilmu di pesantren kamu itu bermanfaat tentunya ya. Dan jangan lupa ketika kamu sudah lama di sana, ingat sama kita berdua, sama Amir, sama Om, oke? Okay? Iya, jangan khawatir. Oke. BFF, best friend forever. Nah, itulah ya, Sup ya. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Hey. Bang, Bang, nggak boleh nanya? Iya, nggak. Atau saya lihat kamu sini ya? Oh iya, iya. Anak baru ya? Saya baru di sini ya. Oh iya, namanya siapa? Lo, Salman. Oh, Salman. Salman? Saya Amir. Selamat Bang Yusuf. Ya. Omid, Amir, Abang banyak cerita tentang kalian. Oh, ibaratnya oh. Adiknya ya. Iya. Oh. Ayo bisa antar saya ke sekretariat. Oke, okay. Ya. Ya. Assalamualaikum Bilqis. Maaf jika aku telah sangat berani mengungkapkan rasa ini terhadapmu. Sedangkan hal seperti itu sungguh dijauhi olehmu. Kesolihan dan kelembutan hatimu telah membuatku lupa dan menerobos batasanku sebagai muslim. Tapi terima kasih. Dengan memberiku dua pilihan itu, berarti kamu telah memberiku kesempatan. Sehingga aku harus memilih salah satunya, bukan? Namun untuk sekarang, aku tak bisa memastikan keputusanku. Aku akan memantaskan diriku terlebih dahulu agar bisa lebih pantas bersanding dengan namamu. Tunggu aku kembali Bilqis hingga saat dimana aku bisa memberikan keputusan ini, yang dimana bisa merubah sebuah merpati putih yang dapat memberikan kebahagiaan untuk semua orang dan juga memimpin sebuah sekumpulan merpati lainnya untuk terbang tinggi demi kebebasan dan juga demi menyempurnakan tujuan hidupnya tanpa menyalahi aturan yang sudah dibuat. Yusuf. Pagi Neng Bilqis. Gini, tadi Abang habis di restoran Bintang 5. Barangkali Neng Bilqis lapar atau apalah. Ini buat Neng Bilqis biar tambah semangat belajarnya. Terima kasih. Tapi maaf, aku sudah sarapan di rumah. Ya, kalau gitu bisa buat nanti siang aja gimana? Sini buat aku aja, kebetulan aku lagi lapar.
kambing. Tadi itu ada NK yang ngasih tugas ya? Iya, iya. Maaf, kalian mau ngerjainnya kapan? Nanti ya. Nanti aja. Ada yang tahu dia siapa? Mana? Pakai kemeja itu. Subhanallah, tampan sekali dia. Astagfirullah. Kalian ini ingat, jaga pandangan kalian. Terlebih, kalian ini seorang perempuan. Istighfar. Astagfirullah, ya maaf. Yuk. Pertemuan ini menjadi suatu berarti dikala diri menepi. Apakah dia punya tasbih itu? Ya, tasbih siapa? Enggak, ayo, mari. Ruang-ruang jiwa hanya untuk Maha Kuasa. Oh my god, gantengnya kayak mirip artis-artis Bollywood itu. Siapa yang terkenal tuh? Syahrul Khan. Bukan Syahrul Khan tapi Syahrul Khan. Emang siapa Syahrul Khan? Itu yang ganteng. Aku jadi pengen nyanyi deh. Nyanyi apa? Kau begitu sempurna. Aduh. Di mataku kau begitu indah. Mending kita touch up dulu biar kelihatan nari cantik di mata dia. Astagfirullah. Oh my god, oh my no, oh my wow. Ih, kok astagfirullah sih? Emangnya setan apa Rara ini? Hah? Harusnya subhanallah dong. Bismillah. Siapa sih? Oh my god, oh my no, oh my wow. Maaf. Kamu mahasiswa baru ya? Iya. Boleh minta tolong enggak? Tolong apa? Tolong bukain Google dong. Aku mau searching. Rara gak bawa HP. Searching? Tolong searchingin di 831 mining dong. 831 mining. Udah. Apa? I love you. You? I love you too. Barbar juga ya. Astagfirullahaladzim. Amir. Rara kan bukan setan. Satu lagi dong, tolong searchingin. Searching apa? 224 mining. Kok Rara dicuekin sih? Yaudah deh. Aku aja yang searching ya. Gak usah. Dih. Cantik sih, tapi terlalu barbar. Yutek. Ya udah, yuk. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gimana, udah nyampe belum? Betulan, tadi abang mau nelfon kamu, kamunya udah nelfon. Gimana mau nyampe? Alamatnya pun abang belum tahu pasti. Kamu kan belum kasih tahu alamat lengkapnya. Iya lupa, abang juga sih gak nanya. Coba abang tulis aja ya alamatnya. Oh bentar, abang mau cari kertas sama pulpennya dulu. Oke bang. Kan cowok kan
Alamatnya di Jalan Jemjem, tepatnya di daerah Lewisari, dan nama pondok pesantrennya Nurlawan. Oke, sip, tercatat. Abang jaga diri baik-baik di sana ya. Awas. Jangan nakal. Sejak kapan kamu perhatian? Enggak, bercanda-bercanda. Oke. Okay. Ya bang, duluan bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku. Terima kasih, Mas. Melupakan semua yang telah terjadi. Jika harus meninggal. Assalamualaikum, Bang. Saya mau tanya. Apaan sih? Lihat. Maaf, saya mau tanya. Kalau mau ke pesantren Nurdawa. Bukan. Lihat aja matanya kemana. Gue tahu. Ayo Mas. Nanya Mas. Saya bertanya ke semuanya, Bang. Bukan. Mas mau nanya siapa? Saya bertanya ke semuanya. Nanya. Iya, gimana? Saya mau ke pesantren Nurdawa. Bisa bahasa Indonesia enggak? Bisa. Ya emang ngomong bahasa apa dia? Mas, budak. Di perjelas. Gimana? Saya bisa bahasa Indonesia. Bisa. Oh, ini emang bahasa Indonesia? Bahasa Jawa. Gimana sih ya? Gimana Mas? Gimana? Saya mau ke pesantren Nurdawa. Pesantren? Kira-kira abang sama tete di sini tahu nggak kemana jalan? Nurdawa. Itu pesantren? Iya, dia yang tahu. Emang di Bandung? Alamatnya di mana itu Mas? Tahu nggak? Apa cuma tahu Nurdawa doang? Ayo. Saya lupa Mas. Lupa dia. Ya? Kalau nggak salah, ya, kalau tahu dia tahu. Saya pernah mesantren, tapi saya mesantren di Tasik, di Cipasung. Ini kan Bandung. Iya, kan? Makanya. Tapi saya apa hubungannya Cipasung sama Bandung? Tapi kan saya santri. Iya, oke. Okay. Terus tahu nggak? Tahu nggak? Dakwah di mana? Kalau nggak salah, dari sini nanti Mas lurus aja, terus belok kiri. Nanti di sana ada pangkalan ojek tuh. Ya. Nanti dari sana belok ke kanan. Nah, tanyain aja sama tukang ojek di sana aja. Nanti pasti tahu lah. Ya. Terus aja dari sana. Udah jelas Mas? Udah. Oh kalau gitu maaf mengganggu Mas. Gak apa-apa. Banget. Terima kasih ya. Bayar dulu tuh Mas. Boleh bayar dulu. Ada uangnya? Tuh kasih ya. Gimana sih bu? Dari kampung banyak uang. Kasihan banget. Mas, ini ikhlas gak? Ini mau dikembaliin gak? Ini Mas, Gak usah, gak apa-apa. Ya gak apa-apa sih Mas. Ambil aja kembali. Makasih ya Mas. Ya, mau satu langgung gak? Gak usah. Iya, makasih. Makasih Mas, lumayan. 5 ribu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari Tasik. Saya mau mencari ilmu di sini. Semoga Pak Kiai berkenan menerima saya. Masya Allah, tentu boleh nak. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu, kamu tahu pesantren ini dari siapa? Kam, kita ajak ngobrol saja di rumah Kiai. Oh iya. Oh iya, mari nak, ayo. Thank you.
silakan diminum airnya. Terima kasih banyak, Bu. Panggil saja Umi. Oh iya, baik Umi, terima kasih. Jadi gimana anak Yusuf? Sebenarnya saya tahu pesantren ini dari adik saya Salman. Kemarin ia mondok 3 tahun di sini. Oh, jadi kamu tahu pesantren ini dari Salman? Iya, iya, saya tahu itu. Salman itu adalah salah satu santri terbaik di sini. Dan dia juga pernah kalau gak salah bercerita tentang kakaknya. Katanya kamu lagi kuliah ya, Nak Yusuf? Wah, alhamdulillah Kiai. Ya, saya sedang kuliah semester 2 Kiai. Terus tujuan kamu ke pesantren ini untuk apa? Jadi sebenarnya jadi tujuan kamu ke pesantren itu untuk itu, Nak Yusuf. Saya terima kamu jadi santri di sini. Tapi ingat, Nak, satu pesan dari Bapak. Jangan kamu niatkan hijrahmu itu karena hal duniawi, tapi niatkanlah hijrahmu itu untuk hal akhirat. Karena kalau kau niatkan untuk duniawi, duniawi itu ibarat bayangan, semakin kau kejar dia semakin jauh. Maka balikkanlah niatmu. Dengan keistiqomahan kamu di sini, semoga kamu memantapkan niat hijrahmu dan mendapatkan hasilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang telah menyempatkan hadir seperti biasa di kumpulan hari Jumat ini. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait mengenai agenda kegiatan kita tur ke Bandung. Tapi sebelumnya di sini katanya ada anggota baru ya? Iya, ada. Oh, ada. Ya. Boleh kita kenalan dulu ya? Boleh. Boleh. Oh, boleh. Baik. Mana? Silakan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Salman Hantaljam. Saya tinggal di Tasikmalaya, cuma sekarang kebetulan sedang bersama nenek saya. Saya lahir di Bandung. Saya lahir di Bandung. Alasan saya masuk UKM Media karena mungkin pertama diajak oleh teman-teman saya dan motivasi masuk UKM Media karena mungkin sekarang sudah zamannya media yang cakupannya sangat luas. Jadi saya ingin mengembangkan potensi saya di bidang media dan saya ingin berikhtiar dengan potensi yang saya miliki. Mudah-mudahan bisa menjaminkan masa depan saya di masa mendatang. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Baik, kamu kami terima di sini sebagai penggantinya, kan kamu belum dilatih. Ya. Tunjukkan aja kontribusi untuk UKM Media dan untuk kampus ya. Siap, insya Allah. Ya, ya, setuju semuanya? Setuju. Oke, UKM Media STI Cibasung berkarya tanpa batas. Aku tahu itu adalah kamu. Meski hanya kedua bola mata jernih itu yang mampu kulihat, tapi hatiku mengenalnya. Wa mazidihi
Kayaknya sudah waktunya adzan, Sup. Silakan adzan dulu, Sup. Oh, iya baik, Kai. Ya, silakan. Allahu Akbar. Ya Yusuf, Yusuf, enggak maksud saya itu suara azannya merdu ya. Bilang aja kamu suka. Iya pasti kamu kill ya sholat. Jangan gitu. Assalamualaikum Bilqis. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf, ini dengan siapa ya? Saya Yusuf. Kamu tidak berniat melupakan saya kan? Oh, Yusuf ya. Kamu gimana kabarnya, Bilqis? Alhamdulillah, saya baik. Oh iya, dan bagaimana pesantrennya? Saya betah di pesantren. Banyak ilmu yang sudah saya dapatkan. Dan juga sekarang lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Ilahi. Alhamdulillah, kalau begitu kamu yang fokus ya ibadahnya. Niatkan semuanya karena Allah. Oke baiklah Bilqis, maaf mengganggu waktunya. Semoga Allah memberi jawaban atas doa-doa aku selama ini. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Husna, ya. Aku capek nih. Sama aku juga. Ya udah kalau gitu kita istirahat aja yuk. Tapi kan yang lain juga belum. Ya udah, lagian kan sebentar aja. Kan gak akan ada yang bisa marahin kamu juga. Tapi gak gitu juga caranya. Ya udah sih, sebentar aja yuk. Kamu ya, yaudah ayo. Yuk. Tak perlu dia yang sempurna untuk menyempurnakan hatiku. Cukup dia yang berbaik akhlaknya dan membuat hati ini damai. Apa aku sedang jatuh cinta ya, Kil? Jadi, Umi. Anak Umi ini sedang jatuh cinta ya? Enggak, Umi. Maksud Husna itu. Itu, bagus. Enggak apa-apa, sayang. Itu tandanya kamu sudah dewasa. Setiap insan juga pasti akan merasakan yang namanya jatuh cinta. Tapi pesan Umi, jangan lama-lama menyimpan nama manusia di hati kamu ya. Apalagi terlalu berharap. Nanti kamu akan kecewa. Berharap langsung saja kepada Allah. Maafin Allah, goiruloh. Ya, baik Umi. Terima kasih. Ya sudah, kalau begitu Umi ke dapur dulu ya. Baik, Umi. Awas, jinah mata. Enggak, Umi. Husna juga mau bersih-bersih lagi kok. Thank you.
kalian ini kebiasaan ya. Datang-datang bukannya salam malah ngagetin. Ya maaf. Ya, swear deh. Yuk duduk. Yuk. Jadi, kedatangan sahabat-sahabat saya pagi ini ada keperluan apa ya? Ih, masa kamu lupa? Hah? Apanya yang lupa? Memangnya ada apa? Ya ampun, Bilqis, hari ini kan hari Jumat. Seperti biasanya kita kumpulan UKM. Tapi bedanya, sesuai apa yang dikatakan ketua, kita disuruh prepare buat pergi ke Bandung. Astagfirullahaladzim, aku benar-benar lupa. Aduh, mana aku belum izin sama ibu sama bapak lagi. Ya udah, kalian tunggu di sini ya. Aku mau izin dulu ke ibu. Pak, lihat ibu. Coba lihat di dapur. Bu. Eh, Bilqis, kamu sudah selesai beres-beres, nak? Nah, sekarang waktunya kita makan. Ibu siapin dulu ya. Siap, Bu. Arum, Ajeng, silakan dimakan. Ya, Om. Pak, Bilqis mau minta izin sama ibu sama bapak buat pergi ke Bandung nanti sore. Ke Bandung? Hari ini? Sama siapa? Ada acara apa? Kok mendadak sekali? Ini acara dari UKM, Pak. Sebenarnya sudah dari 2 hari yang lalu diberitahukan. Dan acaranya pun sudah lama dipersiapkan. Tapi baru terrealisasikan sekarang. Arum sama Ajeng juga ikut kok, Pak. Iya, Pak. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, ingat nak, kamu itu perempuan. Ku angkusakum wa ahlikum naro. Arum, Ajeng, titip Bilqis ya. Ya, Allah. Ya, Ma. Yaudah, kita makan dulu ya, yuk. Yaudah, yuk makan-makan. Ayo. Kita makan dulu ya. Oke, kita satu komando ya. Kita satu tetap bersama, jangan berpencar. Kita di sini akan praktek dulu ya. Kita ke museum-museum yang ada di sini. Kita akan berkunjung pertama ke Masjid Alun-Alun Bandung dulu. Tetap satu koordinasi, tetap satu bersama ya.
ini merupakan tanggung jawab saya, oke? Okay? Ya. Ya, kalau ada apa-apa langsung komunikasi lewat media sosial atau lewat WhatsApp atau apa ya. Oke, okay, semuanya siap, setuju? Siap. Oke, okay, siap. Media STI Cipasung berkarya tanpa batas. Kebiasaan lihat ini. Oke, enggak. Ayo ya. Kita pulang ya. Syair cinta tercipta karena dia. Sama hembus angin cinta. Ya ilahi Rabbi, tiada lain hanyalah namamu. Satukan cinta ini dalam bingkai untayan tempat satu komando ya. Siap-siap. Saya sementara akan mencari penginapan yang baik dulu, oke? Okay? Buat kalian ya. Oke. Okay. Tetap satu koordinasi, oke? Okay? Siap, siap. Saya akan mencari dulu ya. Mir, saya ngabarin abang dulu ya. Abang siapa? Siap-siap. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang udah sampai mana? Abang udah sampai dekat halte nih. Oh iya. Di sini aja langsung, Pak. Udah izin? Alhamdulillah, Abang. Udah izinin tadi. Oke, Bang. Kita punya sepatnya ya, Bang ya. Bang, ya baik-baik. Oke, assalamualaikum. Kenapa Umi?
Umi, kenapa Umi murung gitu? Coba kesini ngobrol sama Kakang, coba kesini ngobrol. Umi teh kenapa? Kan sepertinya putri kita menyukai salah satu santri Akang. Wajar, asalkan Usna bisa menjaga batasannya. Tapi masalahnya dia menyukai Yusuf. Terus kenapa Umi cemas? Lagian Yusuf juga orang baik kok. Kalau dia sudah takdirnya, ya mau gimana lagi, manusia hanya bisa berencana dan Allah yang menentukan. Bang Yusuf. Ya, Bang Yusuf. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabar Abang, baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang cepat pulang ya. Di sini kami semua sangat-sangat berduka-duka Bang. Dan minta doanya Bang, insyaallah lebih daripada itu. Salman punya niat baik kepada seorang. Kata Deku juga, Salman mau. Abang cepat pulang ya. Bantu Salman. Adikku Salman. Benarkah yang kamu ucapkan itu? Serius, Bang. Alhamdulillah, Kakak senang mendengar kabar ini. Pokoknya, tunggu saja. Yusuf segera pulang, Man. Alhamdulillah, terima kasih, Bang Yusuf. Ini ya, adik-adik, santri-santri semuanya. Dalam keterangan, dalam hadis, ada tiga perkara apabila anak Adam itu meninggal dunia. Satu, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Definisi anak soleh dalam hadis ini apa? Yang selalu mendoakan orang tua. Jadi satu apa? Satu, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Khairunnas anfa'uhum linnas. Tuanya masih ada, doakan supaya disehatkan, dipanjangkan umurnya, dan digampangkan dalam mencari rezekinya. Assalamualaikum Kiai. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, gak apa-apa, silahkan duduk Nak Yusuf. Ada apa Nak? Kiai, sebelumnya terima kasih atas apa yang telah diberikan selama ini. Yang alhamdulillah sekarang ini telah merubah Yusuf menjadi lebih baik. Juga Umi, teman-teman, semuanya terima kasih. Tanpa kalian, saya tidak akan menjadi seperti ini. Juga semoga ini semua menjadi ladang amal ibadah bagi semua. Saya sangat bersyukur bisa bertemu semuanya di sini. Saya tidak akan pernah lupa. Ya sudah Nak, jikalau itu memang keputusanmu, Bapak akan izinkan. Cuman Bapak pesan dan titip. Satu, jaga alma mater pondok pesantren ini. Yang kedua, kamu harus bisa mengamalkan apa yang kamu sudah dapat di pondok pesantren ini. Minimal untuk diri kamu, untuk keluarga, dan maksimalnya untuk bangsa, negara, serta agama. Dan yang terakhir, jaga keistiqomahan beribadah kamu dalam setiap waktu dan tempat waktu. Doakan Kiai dan keluarga serta santri di sini, karena biar bagaimanapun kamu sudah menjadi bagian dari keluarga besar pondok pesantren ini. Ya sudah,
Saya doakan kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkannya baik-baik. Usiamu sekarang menginjak berapa tahun? 21, Bu. 21, ya. Baiklah, sudah saatnya ibu mengizinkanmu untuk membukakan hati terhadap siapapun yang nantinya akan datang kepadamu. Ibu sangat ingin melihatmu bahagia. Ibu ini ada-ada saja. Kesamaan terindah dalam hidup Bilkis itu hanya bersama mu, Bu. Dan tidak akan ada yang bisa menggantikanmu. Terima kasih selama ini telah merawat Bilkis hingga sebesar ini. Itu pun jauh lebih dari cukup, Bu. Baik, nak. Terlepas apa yang kamu katakan tadi, ibu doakan. Semoga masa depanmu baik dan kedepannya juga baik. Amin. Ibu, sebenarnya... Apa sayang? Bilang sama ibu. Apa itu cinta? Dan bagaimana ayah bisa menjadi milik ibu? Tidak bisa ditafsirkan dengan apapun, nak. Yang jelas cinta itu adalah fitrah dari sang holik yang telah disisipkan di sudut kalbu yang paling dalam. Tapi apalah arti sebuah rasa ketika rasa itu telah menyalahi aturan? Ketika daun gugur, bukan di musim gugur. Tak ada keindahan lagi bagi daun itu. Kau tahu artinya, nak? Allah telah anugerahkan rasa cinta itu agar kita menjaganya dengan baik. Sesuai fitrahnya, yaitu dijalani dengan ikatan halal. Barulah bisa disebut cinta sejati. Seperti ayahmu datang dulu ke hadapan ibu, memberikan cinta sejatinya hingga saat ini sampai terhadapmu. Ibu sangat bersyukur. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, cinta yang terpuji adalah cinta yang bermanfaat bagi orang yang merasakan cinta itu untuk dunia dan di akhiratnya. Cinta inilah yang menjadi asas kebahagiaan. Yang maha menguasai hati. Dan rengkuhlah cinta roh yang hakiki. Indahnya cinta dalam istighfar. Waalaikumsalam. Abang. Alhamdulillah. Abang. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang udah makan? Alhamdulillah. Abang udah makan belum? Kebetulan belum. Yuk, sebentar kita ke pasar puasa. Ya udah, alhamdulillah. Abang bisa. Yuk. Saya bersyukur kepada Allah karena telah diberikan satu hati untuk mencintaimu.
satu otak untuk selalu memikirkanmu, dan satu mulut untuk senantiasa selalu berdoa untukmu. Dan sekarang, maukah kau menjadi istriku? Apa ini terlalu gombal? Izinkan aku dengan segala perasaanku untuk mengungkapkan rasa yang dititipkan oleh Allah ini kepadaku. Bilqis, sudah sejak lama rasa ini tersimpan, rasa yang sangat besar. Bukan, aku tidak ingin memilikimu, tapi aku ingin segera menghalalkan. Enggak, itu terlalu nafsuan. Astagfirullah. Aku mengatakan ini butuh waktu yang cukup lama. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap sujudku, setiap sholatku, aku selalu bermunajat kepada Allah untuk senantiasa diberikan kemudahan ketika bersamamu. Dan saya yakin pilihan saya tepat, yaitu kamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu kamu. Bang Yusuf, sejak kapan abang di sini? Sejak kamu berdiri di depan cermin. Oh, jadi adikku ini sedang menyukai seseorang ya? Siapa? Enggak lah. Ya begitulah bang. Dia sangat istimewa untuk dijatuhi cinta. Sampai-sampai Salman kehabisan kata-kata untuk mengungkapkannya. Berarti kita sedang dalam keadaan yang sama. Hah? Abang juga sedang menyukai seseorang? Ya. Siapakah wanita beruntung itu? Namanya menggambarkan dirinya. Aku menyukai namanya. Nama yang sudah kusebut ribuan kali di dalam doa tiap salatku. Namanya Bilqis Aulia Muhammadzah. Nama saya Bilqis Aulia Humaira Azahra, bisa dipanggil Bilqis. Dia satu kampus denganmu, kamu pasti tahu. Kalau wanita yang kamu sukai siapa? Waktu abang di pesantren, Salman sempat telepon abang bahwa insya Allah secepatnya jika ada jalan akan Salman kenakan sama abang. Iya. Lalu tunggu apa lagi bang? Hanya bisa dibuktikan dengan dua hal. Kalau kan kamu tinggal. Untukmu calon imam dunia dan akhiratku, yang tidak satupun orang mengenali diri ini, dirimu masih dirahasiakan Sang Kholik. Rahasia yang telah ditetapkan untukku, rahasia yang perlu kusingkap tabirnya dengan segunung taubat dalam kesungguhan sujudku. Hanya jembatan istiqorohlah yang bisa merangkai dan mengurai rahasiaku ini, menemukan jawaban untuk menggapai al-hub fillah walillah.
Ya Allah, ya Tuhanku, siapapun ikhwan yang pertama kali datang dengan niat terbaiknya, bismillah, atas izinmu, aku akan menerimanya. Jangan lupa berdoa. Bismillah. Semangat, Bang. Aman tunggu di sini ya. Oh iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Eh, Nak. Silakan duduk. Maaf Pak, sebelumnya saya kesini untuk menyampaikan itikad baik. Sebenarnya saya menyukai putri Bapak, dan Bapak sebagai orang tuanya telah berhasil mendidiknya menjadi anak yang baik. Karena kesolihannya juga menjunjung tinggi orang tuanya. Dan jika berkenan, saya menginginkan untuk menikahi putri Bapak. Untuk itulah alasan saya mengapa datang ke sini. Jika memang serius, bimbinglah Bilqis dalam segi agamanya. Karena kami yakin mendidik Bilqis dari kecil hingga saat ini, yang kami harapkan agar bisa menjadi tabungan orang tuanya kelak. Jujur, saya kagum. Kenapa? Karena jarang ada yang memang langsung menyatakan cintanya kepada orang tuanya. Bukan begitu, Mah? Betul, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak, Bu. Insya Allah, saya tidak akan menghancurkan kepercayaan kalian. Dan saya akan menjaga dengan baik putri Bapak dan Ibu. Sabdamu dalam kitabku, cinta yang bertasbih.
Alhamdulillah ya bang. Abang sudah mau nikah. Doain juga Salman, semoga cepat nyusul ya bang. Amin, ya, semoga kamu cepat nyusul. Amin, ya coba pakai ini. Kamu jangan jomblo terus ya. Jangan gitu loh bang. Bang, lihat aku bang. Langsung pakai aja ya. Salman doakan, semoga keluarga abang nanti menjadi keluarga yang sakinah. Oh, ada warahmatullahi wabarakatuh ya bang. Amin, ya Allah. Rehman. Iya, gimana bang? Sekarang jam berapa sekarang? Oh, udah jam 7. Wah, berubah-ubah. Ya, sekarang kita berangkat. Ayo, 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 kita berangkat yuk. Bismillah. Yo, selamat. Panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah di ubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Cinta. Ketika cinta